Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Azian akan bersama-sama murid-murid pada sesi pembelajaran kali ini. Apa khabar semua? Cikgu harap murid-murid semua sentiasa ceria, sehat dan bersemangat untuk belajar dan menimba ilmu yang baru pada hari ini. Alhamdulillah, pada episod hari ini, murid-murid dapat bersama-sama dengan cikgu untuk belajar dalam mata pelajaran Reka Cipta Tingkatan 4 bagi tajuk Model Olokan. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran pada hari ini, jom kita lihat apakah standard pembelajaran yang perlu dicapai pada hari ini. Pada akhir episod ini, murid-murid boleh pertama, menerangkan definisi, ciri-ciri dan kepentingan model olokan. Kedua, menyenaraikan bahan dan peralatan yang boleh digunakan untuk menghasilkan model olokan. Ketiga, menghasilkan model olokan menggunakan bahan dan peralatan yang sesuai. Keempat, menilai model olokan dari aspek reka bentuk. Dan akhir sekali, murid dapat mengesyorkan penambahbaikan reka bentuk dengan jelas dan berkesan. Sebelum kita memulakan pembelajaran pada hari ini, sukacita cikgu ingin mengingatkan kepada semua murid agar bersedia dengan pen dan buku catatan. Baiklah, perhatikan seketika pada gambar yang dipaparkan ini. Cikgu pasti ada antara murid-murid yang pernah melihat kaedah pemasaran sebegini oleh pemaju perumahan semasa proses membuat jualan unit rumah yang dibina kepada pembeli. Berdasarkan gambar ini, apakah yang dapat murid-murid jelaskan mengenai gambar tersebut dari segi reka bentuk, saiz, fungsi dan bahan yang digunakan? Ya, betul. Kita dapat lihat dari segi saiz rumah tersebut adalah bukan ukuran sebenar. Bahan yang digunakan juga bukan bahan sebenar dan ianya tidak mempunyai fungsi yang sebenar. Rumah yang dipaparkan itu tadi merupakan sebuah model olokan atau dikenali juga dengan istilah mock-up. Sekarang, mari kita lihat dengan lebih terperinci apakah yang dimaksudkan model olokan atau mock-up. Definisi model olokan. Model olokan, mock-up, merupakan sebuah model yang tidak berasaskan skala. Ia boleh dikategorikan sebagai model separa siap dan ia digunakan untuk penilaian, rujukan dan sukatan bagi model sebenar atau prototip yang ingin dihasilkan. Baiklah, sekarang mari kita lihat pula apakah ciri-ciri utama model olokan mock-up ini. Murid-murid, terdapat empat ciri-ciri utama sesebuah model olokan itu. Ciri model olokan yang pertama, ia merupakan sebuah model yang statik. Ciri yang kedua, pada model jenis ini ialah ianya tidak mempunyai fungsi yang sebenar. Selain itu, reka bentuk model olokan ini adalah reka bentuk sebenar tiga dimensi. Dan ciri terakhir model jenis ini ialah model ini tidak berskala dan tidak mengikut saiz sebenar. Seterusnya, mari kita lihat apakah kepentingan penghasilan model olokan di dalam sesuatu proses reka ciptaan produk.
terdapat tiga kepentingan utama model olokan, iaitu ia dapat membantu melihat gambaran sebenar model tiga dimensi yang akan dibina. Kedua, ia dapat membantu seseorang pereka cipta untuk membuat penilaian dan penanda aras terhadap reka bentuk model tiga dimensi. Dan kepentingan terakhir model olokan ini ialah ia dapat membantu seorang pereka cipta itu mencari keseimbangan dan struktur reka bentuk model sebenar yang akan dibina. Sekarang, mari kita lihat jadual perbandingan berikut yang menunjukkan senarai perbandingan antara ciri model olokan, model dan prototipe. Yang pertama, dari segi penghasilan, model olokan dibuat sebelum model sebenar dibina, sementara model pula dibuat selepas model olokan dibina. Dan prototipe pula dibuat selepas model dibina. Kedua, perbandingan dari segi ukuran, model olokan dibuat tidak mengikut ukuran atau skala sebenar berbanding model dan prototipe yang dibuat mengikut skala atau saiz sebenar. Perbandingan yang ketiga adalah dari segi penggunaan bahan. Model olokan dibina dengan menggunakan bukan bahan sebenar, manakala model pula tidak semestinya menggunakan bahan sebenar. Berbeza dengan prototipe yang dibina daripada bahan sebenar. Dan akhir sekali, jika dilihat dari segi perbandingan fungsi, model olokan tidak berfungsi jika dibandingkan dengan model yang mempunyai separa fungsi atau prototipe yang berfungsi sepenuhnya. Bagaimana murid-murid? Cikgu harap murid-murid sudah lebih jelas dengan penerangan cikgu tadi tentang model olokan dan dapat membezakannya berbanding model dan prototipe. Murid-murid, kita telah pun mengetahui ciri dan kepentingan model olokan. Adakah murid-murid tahu apakah jenis bahan yang biasa digunakan dalam sesuatu pembinaan model olokan? Terdapat pelbagai bahan yang boleh digunakan dalam penghasilan sesebuah model olokan. Contohnya, form dikenali juga sebagai span bunga, mounting board, kayu jelutong, kayu barsa, plaster of Paris, polisterina, simen lembut poliputih dan pengeras hardener dan PVC sheet. Cikgu harap murid-murid sudah mendapat gambaran yang jelas daripada contoh yang telah cikgu tunjukkan itu tadi. Baiklah, sekarang mari kita lihat apakah bahan dan peralatan yang boleh kita gunakan untuk menghasilkan sesuatu model olokan. Kita akan lihat satu persatu bahan dan peralatan mengikut fungsinya. Fungsi yang pertama iaitu bagi fungsi mencantum. Berikut merupakan beberapa bahan yang boleh digunakan untuk mencantum bahan model olokan yang telah dipotong, iaitu gam perekat dikenali juga sebagai latex, gam sentuh, gam pengeras hardener, gam PVC. Apa pula bahan yang boleh kita gunakan untuk melakukan proses kemasan terhadap model olokan
yang telah siap dibina untuk melakukan proses kemasan seperti mengecat atau mewarnakan model olokan yang telah dihasilkan. Kita boleh menggunakan sama ada cat emulsi, water base, cat semburan atau aerosol, kertas pasi, masking tape. Terdapat pelbagai jenis peralatan yang boleh kita gunakan untuk proses mengukur dan memotong bahan model olokan. Berikut merupakan antara contoh peralatan yang boleh digunakan seperti pembaris keluli, anti cutter, gunting, gergaji tangan. Baiklah, sekarang mari kita lihat bagaimanakah proses perhasilan sesebuah model olokan ini berlaku. Sebelum kita pergi dengan lebih teliti kepada langkah asas dalam penghasilan model olokan ini, cikgu ingin kongsikan beberapa kriteria utama yang perlu dipertimbangkan oleh seorang pereka cipta. Kriteria yang pertama, proses penghasilan sesebuah model olokan adalah bergantung kepada kreativiti pereka cipta. Kriteria kedua, pemilihan bahan bagi model olokan ini selalunya bergantung kepada bentuk objek yang akan dihasilkan. Kriteria yang ketiga, tiada standard khas yang ditetapkan asalkan bahan yang dipilih itu bersesuaian dengan bentuk objek yang akan dihasilkan. Kriteria seterusnya, kebiasaannya bagi objek yang berbentuk geometri atau bersegi adalah lebih mudah dihasilkan dengan menggunakan bahan seperti papan, model making board, mounting board, foam, kepingan PVC nipis, PVC sheet. Berikut, cikgu kongsikan gambar contoh model olokan yang berbentuk geometri atau bersegi yang telah dihasilkan dengan menggunakan bahan-bahan yang telah cikgu sebutkan sebentar tadi. Seterusnya, bagi objek yang berbentuk organik pula, adalah lebih mudah untuk dihasilkan jika kita menggunakan bahan seperti pohon hijau, blok polistirena, plaster operis dan kayu jelutong. Manakala kemasan ringkas boleh dikenakan terhadap objek tersebut dengan menggunakan cat emulsi. Bahan-bahan ini mudah dibentuk dan memberi kebebasan kepada pereka untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan. Walau bagaimanapun, sekiranya objek yang akan dihasilkan mempunyai bentuk yang lebih sukar, pereka boleh mengabungkan penggunaan bahan bagi mendapatkan bentuk objek yang diinginkan. Pereka boleh mengabungkan penggunaan papan dan foam. Berikut, cikgu kongsikan gambar contoh yang menunjukkan objek atau model olokan yang dihasilkan mempunyai bentuk yang lebih sukar dan mengabungkan penggunaan mounting board dan foam. Seperti yang murid-murid lihat, gambar ini pula menunjukkan contoh model olokan yang dibuat menggunakan pelbagai bahan. Seterusnya, mari kita lihat pula langkah-langkah asas dalam penghasilan model olokan yang perlu murid-murid ketahui.
Langkah yang pertama, kita hendaklah mengenal pasti jenis bentuk objek yang akan dihasilkan. Langkah kedua, kita perlu memilih bahan yang bersesuaian dengan model olokan yang ingin dibina. Yang ketiga, kita hendaklah menetapkan saiz objek yang akan digunakan. Keempat, proses memotong bahan mengikut saiz yang telah ditetapkan dan memulakan proses membentuk model olokan. Langkah yang kelima, kita hendaklah kenal pasti cara penyambungan terbaik yang bersesuaian bagi bahagian yang telah dipotong. Contohnya, sama ada dengan menggunakan gam, dawai atau lidi, pita ataupun skru. Dan langkah yang terakhir dalam penghasilan model olokan ini ialah mengaplikasikan teknik kemasan pada model. Kita akan memikirkan teknik kemasan pada model olokan jika perlu. Contoh bahan yang boleh digunakan untuk menghasilkan kemasan terhadap model yang telah dibina iaitu cat emulsi, cat penyembur atau shellac. Mari kita lihat kesemua langkah yang telah cikgu sebutkan sebentar tadi dalam bentuk gambar agar murid-murid dapat memahami dengan lebih jelas. Contoh penghasilan model olokan. Langkah pertama, lakarkan lukisan pembinaan projek model olokan. Lakaran ini biasanya akan dibuat untuk memberi gambaran dengan lebih jelas reka bentuk model olokan yang akan dihasilkan. Kemudian, langkah yang kedua, lakarkan rupa setiap bahagian-bahagian pada lukisan pembinaan. Langkah yang ketiga, potong setiap rupa bahagian lukisan pembinaan dengan menggunakan anti-kata. Perhatikan gambar yang tunjukkan ini untuk proses ini. Seterusnya, langkah yang keempat, proses mencantum kesemua bahagian-bahagian yang telah dipotong. Gamkan bahagian-bahagian pembinaan model olokan ini berdasarkan lukisan pembinaan. Langkah kelima, setelah gam tersebut kering dan setiap bahagian telah pun melekat dengan kuat dan kukuh, langkah berikutnya kita akan menggosokkan kertas pasir dengan cara yang betul dan berhati-hati pada model olokan tersebut. Ini bertujuan untuk meratakan setiap bahagian pada model olokan tersebut sebelum proses mengecat atau mewarnakan model tersebut. Langkah keenam, bersihkan permukaan model olokan dengan kain terlebih dahulu sebelum disapu dengan kemasan seperti cat emulsi atau cat sembur. Berikut merupakan gambar yang menunjukkan contoh model olokan yang telah pun siap dibina. Baiklah, apakah perkara seterusnya yang perlu kita lakukan setelah selesai proses membina model olokan? Tepat sekali jawapan murid-murid. Seterusnya, seorang pereka cipta akan membuat proses penilaian model olokan tersebut. Bagaimana ia dilakukan? Dan apakah tujuan ia dilakukan?
Baiklah, bagi tujuan penilaian, beberapa model olokan dihasilkan bagi membuat penilaian dan perbandingan sebelum sesuatu prototip dihasilkan. Penilaian model olokan akan dibuat dari segi keseimbangan reka bentuk, struktur reka bentuk, kesesuaian bahan untuk produk sebenar, keselamatan penggunaan. Penambahbaikan reka bentuk model olokan. Penambahbaikan dilakukan setelah selesai proses penilaian. Penambahbaikan ini boleh dilakukan dari segi reka bentuk, keseimbangan, kestabilan dan kekuatan cantuman model olokan tersebut. Penambahbaikan dibuat sama ada melalui lakaran atau pengubahsuai produk. Baiklah murid-murid, bagi mengukuhkan lagi pemahaman murid-murid terhadap topik ini, mari kita ke segmen uji minda anda. Adakah murid-murid telah bersedia dengan pen dan kertas? Mari kita lihat soalan uji minda yang pertama. Nyatakan empat bahan yang sesuai digunakan untuk menghasilkan model olokan berbentuk organik. Bagaimana murid-murid, sudah dapat jawapannya? Betul. Jawapannya ialah form hijau, blok polistirena, plaster of Paris, kayu jelutong. Sekarang, cikgu mahu murid-murid jawab soalan yang kedua. Nyatakan bahan yang sesuai direkatkan dengan menggunakan bahan perekat berikut. Sudah dapat jawapannya? Jom kita semak. A. Kayu, B. Pipe PVC, C. Cardboard. Soalan yang ketiga, senaraikan empat ciri-ciri model olokan yang telah anda pelajari sebentar tadi. Mari kita lihat jawapannya. A. Model statik, B. Tidak berfungsi, C. Reka bentuk sebenar tiga dimensi, D. Tidak mengikut saiz sebenar. Dan soalan yang terakhir, soalan yang keempat. Perhatikan gambar ini, sebuah model olokan berbentuk rumah. Sekarang, cikgu nak murid-murid cuba senaraikan empat bahan yang sesuai digunakan untuk membuat model rumah tersebut. Bagaimana? Sudah dapat jawapannya? Mari semak jawapan murid-murid dengan jawapan cikgu sekarang. Jawapannya ialah Plaster of Paris, B. Mounting Board, C. Foam Box, D. Kepingan PVC. Dengan perkongsian ini, cikgu harap murid-murid telah memahami standard pembelajaran yang telah cikgu nyatakan di awal rancangan tadi, iaitu boleh menerangkan definisi, ciri-ciri dan kepentingan model olokan, menyenaraikan bahan dan peralatan yang sesuai untuk menghasilkan model olokan, menilai model olokan dari aspek reka bentuk. Akhir sekali, murid dapat
mengesyorkan penambahbaikan reka bentuk dengan jelas dan berkesan. Baiklah murid-murid, sekian saja perkongsian cikgu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi di episod yang lain. Selamat maju jaya!